Hari ini alhamdulillah pertandingan berjalan lancar ya. Dimana kita sangat menginginkan. Kan bahwa adanya jiwa kompetisi ya untuk para pemuda maupun siapapun, karena memang Avenger ini welcome banget untuk segala kalangan. Alhamdulillah tim saya juga mendapatkan juara 2, lawannya juga berat-berat kan, banyak pemain-pemain profesional. Jadi alhamdulillah. Gimana bang, akhirnya perjalanan akhirnya dapat juara kedua, lumayan jalan dan seperti apa bang? Sebenarnya tim kita ini tim paling yang dispilih gitu, karena kita nggak ada pemain timnas kan, nggak ada pemain profesional kecuali kiper ya gitu, dan ini benar-benar karena kerja keras dan sangat berjuang. Memang pemainnya para pejuang gitu. Dan saya sebagai leadershipnya coba menggali potensi mereka gitu, agar mereka mau semangat, mau berjuang, karena semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ini kan artinya pemain Avenger dibagi-bagi ya timnya atau gimana? Oh iya, biar adil dibagi-bagi. Dibagi-bagi pot A, pot B, pot C. Yang artinya yang paling pro, yang standar maupun yang biasa digabungin jadi satu terus main bareng. Gimana bang? Timnya underdog. Tapi akhirnya bisa juara. Bisa juara. Ya karena memang semangat tim sih, kerjasama tim yang luar biasa. Tadi kita kompak banget emang. Tadi sempat juga memotivasi teman-teman kan sebelum. Iya, itu biasa yang saya lakukan. Karena saya tahu pasti semua orang punya potensi, jadi aku coba gali potensi dia. Harapan Bang Putra dari event ini kan jadi sukses gimana? Oh ya, ini memang saya cuma pemanasan doang ya hadiahnya. Jadi selanjutnya langsung kita next hadiahnya 1 miliar. Langsung dilanjut hadiahnya 1 miliar. Kapan itu, Bang? Udah tinggal nanti ngatur schedule atau bagannya. Gimana lapangan sini juga? Lapangan sini juga? Nanti akan kita kabarkan berikutnya. Karena ada permintaannya pingin yang lapangan besar, ada juga yang mau di sini. Nanti mungkin kita voting dulu. Yang jelas aku mau ya tetaplah cara-cara berjuang seperti ini dipertahankan. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lainnya. Ini ngajak sponsor siapa aja bang atau memang pribadi? Sementara saya pribadi dulu. Tapi harapannya nanti siapapun yang mau jadi, sebenarnya udah banyak banget yang mau jadi sponsor. Tapi saya mau buktikan dulu bahwa ini adalah IO atau event yang benar-benar kita nggak ada potongan apapun dan sebagainya. Memang pure mau kebagian banyak orang. Thank you.